pada 5/19 kita mempunyai kelainan pada kerisakti. Kita bermula pada tahun 2011, 2013, 15, 17 dan 2019. Sebelum ini kita lakukan penerbangan secara formasi, iaitu 4 atau 5 pesawat. Pada tahun ini kita melakukan solo flying extreme. Diterbangkan oleh saya dan juga rakan saya daripada London yang terkenal di dalam penerbangan aerobatik dunia. Jadi untuk kali ini kita akan menerbangkan secara solo dan juga menjemput para pengunjung untuk melihat secara dekat pesawat dan cara bagaimana pesawat diterbangkan. Sebab itu sekiranya dilihat pada ketika ini, pada hari ini dan besok, penerbangan adalah melebihi kepada tahap penerbangan biasa. Dan juga kita nak menarik minat pada remaja untuk mendekati sukan penerbangan aerobatik. Sama ada seorang juruterbang ataupun belum menjadi juruterbang. Aerobatik ni gunakan pilot daripada